itu yang paling the best tuh. Oke, okay, mungkin langsung aja kita let's rock in. Langsung saja lah. Oke, okay, seperti biasa back soundnya yang sangat-sangat menegangkan guys ya. Ya memang ini menegangkan sih karena lo lihat tuh zombinya itu aktif semua gitu. Zombinya aktif semua dan apa namanya tempat lokasinya ini loh agak-agak ngeri guys. Oke, okay, di sini ambil dulu semuanya nih. Kita pengaruhin aja lah guys. Nggak bisa bang. Mohon maaf bang, nggak bisa bang. Nggak bisa bang, gua nyerah bang, nggak bisa bang. Dia langsung dibawa helm gitu, aduh. Oke, okay. Paling makan tuh. Oke, okay. Di sini gua pengen lihat nih. Ini nih. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Tuh lihat tuh helm semuanya guys. Ini gimana ya, susah lah. Oke, di sini aja di situ, ya kan? Tuh, apa itu kan kokor cici, guys? Oke, oh. Oh, ini kekuatannya nih, guys. Oh, dia yang ngelurin kayak panah gitu ya. Dia ngelurin panah terus dia bisa bekuin beku. Oke. Padahal damage-nya normal sih. Damage-nya biasa-biasa aja, guys. Ya udahlah ya. Ya harganya 225. Ya ini mungkin karena dia 225 jadi maksudnya 225 itu dia cuma bisa bekuin zombinya doang gitu ya. Ya sekedar itu aja guys. Apalagi memang dia itu bisa mengcounter si balon zombie itu gitu loh. Tiba-tiba dia ada speaker. Apalah ini speaker? Oke. Mati dia. Wah, ini nih soundtracknya itu loh. Wah, lu nih tuh. Oh, datangnya guys. Nah. By the way, ini berapa? Oh, satu bendera tapi di situ loh. Astaga, di atas guys, bener-bener di atas tuh. Oke, okay, taruh situ. Gua taruh aja di sini lah. Gak bisa guys, ini tuh yang bawa bendera ini ya, ini susah banget di counter loh. Terlalu kuat guys. Oke. Okay. Oh iya, ngapa lu di bawah lu tiba-tiba loh? Gua lupa, gak ada di bawah ternyata. Gak ada di bawah ini guys, pertahanan gak ada di bawah nih. Oke, okay, udah satu baris. Oke, okay, mantap banget lah untuk Cactus Neo ya. Dan memang mungkin harganya begitu kali ya. Itu sih udah bagus sih, guys. Harganya udah normal lah ya. Daripada harga yang di sebelah itu yang versi sebelahnya itu harganya 250 loh. Eh, tapi damage-nya bisa tembus sih. Wih. Dia pakai baju loh. Ternyata badannya Cactus itu datang di Super Idol tuh. Super Idol. Eh, jadi gelap loh. No. Oke. Jadi ternyata si badannya si Cactus ini guys ya, si Cactus Neo ini tuh warna hitam gitu loh. Dia berkulit hitam guys, tapi dia pakai baju pink gini gitu, kayak rada aneh gitu. Alah, Cactus Neo nih, neon gitu lah. Ayolah ini belum selesai nih. Waduh, baru final wave tuh. Final wave-nya nggak ada. Aduh, ada Super Idol. Walah. Oke. Aduh, gelap lagi nih pasti nih. Ini fix banget, ini gelap nih. Kita bisa counter nih. Bisa nggak sih? Nah, ya. Noob zombie nggak guna guys. Kita pengaruhin gitu ya. Beda sekali sama di versi lainnya itu loh yang Nightmare. Makan aja lah guys, oke. Okay. Ini makan nih. Apalagi ini memang recharge kenceng banget tuh. Lu lihat tuh, bisa banyak kita pengaruhin guys. Memang ini sih cannabis gaming nih luar biasa gitu loh. Kawannya mati loh, astaga. Nah, tapi data ini smoke me, happy day smoke me.